Gosip hari ini. Komika Indonesia dengan bayaran termahal, siapakah mereka? Raditya Dika adalah seorang komika, penulis, dan sutradara Indonesia yang terkenal. Ia telah meraih kesuksesan melalui pertunjukan stand-up comedy dan karyanya dalam dunia perfilman. Karena popularitasnya yang tinggi, bayaran Raditya Dika untuk tampil di acara-acara komedi dapat mencapai angka yang. Ernest Prakasa juga merupakan seorang komika, penulis, dan sutradara terkenal di Indonesia. Ia dikenal karena gaya komedinya yang unik dan kreatif, keterlibatannya dalam berbagai proyek film, acara televisi, dan pertunjukan stand-up komedi membuat bayarannya menjadi cukup tinggi. Panji Pragiwaksono adalah komika dan pembawa acara yang populer di Indonesia. Ia dikenal karena penampilannya yang cerdas dan komentar-komentar sosialnya yang tajam. Karena popularitasnya dan kepiawaiannya dalam menyampaikan materi komedi yang berbobot, Panji Pragiwaksono juga bisa mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Ari Kriting adalah seorang komika yang terkenal dengan ciri khas suaranya yang khas dan tingkah lakunya yang unik. Ia telah menjadi bagian dari acara-acara komedi terkenal di Indonesia dan juga terlibat dalam berbagai proyek film dan acara televisi. Dalam industri komedi, Ari Kriting juga dianggap memiliki bayaran yang cukup tinggi dan fantastis. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Kami berharap masukan dan komennya agar lebih baik. Jangan lupa subscribe @gosipharini26.